Halo teman Dolan, welcome to our channel. Doyan jalan-jalan alias Dolan, channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu. Ya, kali ini tanggal 25 April 2023 kita masih di Citra Majaraya. Kita mau menuju ke yang arah CMR3 teman Dolan, yang nantinya jadi CMR3. Dan ini dia jalanannya, itu tadinya longsor ya, ini sekarang sudah bisa dilewatin ya. Bulan-bulan lalu ini jalan masih ditutup nih yang kiri, kita cuma bisa yang kanan. Dan kalau kita lihat yang kanan itu udah dikeruk ya teman Dolan, bisa kelihatan ya. Nah, kemungkinan mau ditanggul ya, bisa jadi seperti itu biar nggak longsor terus ya kan. Nah, apalagi ini kan Citra Majaraya lagi hujan kayaknya, mungkin berhari-hari hujan kali ya. Kita di situ kita ngerasain hujan berhenti gitu kan, dua hari itu seperti itu. Ini tanggal 25 April tepatnya teman Dolan. Kalau teman Dolan perhatikan tuh, ini kita habis menerjang hujan. di kaca mobil ada titik-titik hujan kan. Nah, cuman pas kita nyampe di sini itu untungnya hujannya berhenti atau belum hujan. Nanti dia bakal hujan nih pas lagi drone-nya terbang tengah-tengah. Nah, oke, kita berhenti mobilnya di sini, di puncak sini. Ini adalah Jalan Kopi Sanghyang. Ya, ini di bagian yang paling tinggi kita pilih. Kita berhenti dulu mobilnya, kita parkir. Dan kita akan menyiapkan drone-nya untuk terbang. Ya, ini juga untuk memenuhi request teman Dolan yang kepingin klaster agate yang pengen kita lihat ya. Nah, seperti apa sekarang? Oke, drone-nya kita naikkan dulu. Nah, ini tanah lapang yang teman Dolan lihat, ini adalah lokasinya klaster ember. Ya, ini masih diratain aja. Belum ada kayak blok-bloknya, belum ada begitu ya. Ini bakalannya klaster ember. Di samping klaster ember itulah nanti klaster agate. Gitu teman Dolan. Ya, kita lihat sambil kita lihat di kejauhan ya, masih hijau gitu, cantik asri daerah sini ya. Namanya juga mau dibangun, jadi harus dibersihkan, dibabat gitu ya rumput-rumputnya. Nah. Oke, kita putar dulu ini di atas. Kalau teman Dolan lihat itu ada jalanan ya. Nah, biasanya kita berhenti mobilnya di bundaran atau di perempatan itu, tapi sekarang kita di Jalan Kopi Sanghyang, kita hentikan mobilnya. Dan ini sekarang tanah lapang yang teman Dolan lihat ini rencananya bakal jadi klaster Alexandrite. Infonya seperti itu. Ini juga masih rata begini aja teman Dolan. Belum diapa-apain. Paling baru diratakan begini aja. Ya, dibabat. Supaya nanti mungkin kalau udah ready, pembangunan udah mau di-launching gitu ya, dimulai, udah siaplah lokasinya. Oke. Nah, di seberangnya Alexandrite. Nah, ini kita mundurkan dulu drone-nya. Itu dia teman Dolan lihat yang ada petak-petaknya itu loh. Nah, itu adalah klaster agate rencananya. Dan masih seperti ini rupanya teman Dolan, dari beberapa bulan yang lalu ya. Kita sebenarnya udah sempat senang gitu ya melihat ini udah ada yang bakalan jadi jalan. Ini ada 8 blok begini. Terus sudah digaris-garis tuh, bakal jadi rumah-rumah ya. Tuh udah kelihatan belakang-belakangan, tapi udah ditumbuhin lagi sama rumput. Tadi teman Dolan lihat ya, udah dibiarkan seperti itu, akhirnya ditumbuhin lagi sama rumput-rumputnya. Nah, mungkin nanti harus digali-gali lagi ya. Oke, ini jalanan yang
teman Dolan bisa lihat di sini nih, ini jalan yang ke arah bawah ini adalah yang Kopi Sanghyang tadi ya. Yang ke atas itu arah CMR1, yang kanan itu yang arah CMR2. Dan jalanan yang ke kiri itu yang bakalannya untuk CMR3 nih teman Dolan tuh. Masih digali ya. Belum jadi, itu masih putus gitu kan corannya. Lalu yang selanjutnya ke sana udah ada berkelok-kelok itu. Nah, itu tapi baru digali sih. Jalannya jadi belum jadi gitu ya. Tapi yang pasti harus jalan duluan ya kan, jalanan duluan yang digarap biar nanti kalau ada kendaraan proyek mau ke sana tuh gampang kan kalau jalanan udah jadi. Oke, kita majukan lagi drone-nya. Nah, jadi entah kapan nanti klaster Agate ini mulai dibangun. Sepertinya sih bakalan Agate duluan ya, teman Dolan, kalau misalnya kita lihat tuh, karena udah digaris-garis begitu kan. Udah kelihatan lah bakalan rumahnya tuh ini gitu kan. Nah, cuman sampai saat ini rupanya belum dimulai lagi nih pembangunannya. Mungkin nanti menunggu saat yang tepat. Apakah antri dulu, tampak siring dulu ya, yang lagi dibangun besar-besaran ya. Cukup cepat progres tampak siring. Mungkin setelah itu baru Agate digarap. Siapa tahu ya teman Dolan. Jadi buat teman Dolan yang ambil rumah di Agate, harap bersabar. Dan boleh diklik juga tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan update-update berikutnya ya, khususnya untuk klaster Agate. Sekitar 1 bulan sekali kita akan mengupdate begitu ya teman Dolan untuk di Citra Majaraya. Oke, kita turunkan dulu drone-nya karena seperti teman Dolan lihat udah mulai gerimis-gerimis lagi. Ya, kita akan lanjutkan kembali update berikutnya di bulan-bulan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.